Assalamualaikum, apa kabar Journeyer? Semoga tetap sehat dan selalu aman ya. Hari ini The Journey sedang coba makan makanan sehat jadi semacam ala-ala vegan gitu loh. Tapi sebenarnya menerapkan pola hidup sebagai vegan forever itu nggak scary-scary amat kok. Sekarang sudah banyak yang menyediakan jasa vegan food yang bakal support usaha kamu buat itu. Salah satunya yaitu Hairbox. Nih cobain deh kayak yang di Juni coba, insya Allah gak pakai ribet dan gak nyesel buat sehat. Hari ini di Juni coba menu rice box, vegan burger dan wrapnya. Tapi khusus untuk nasi, di Juni ganti dengan shirataki. Shirataki itu sendiri adalah sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konjak atau konnyaku. Tanaman ini banyak tumbuh di Jepang, Cina dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Shirataki ini dipercaya baik untuk menurunkan berat badan karena kandungan kalorinya tidak sebanyak nasi putih maupun karbohidrat lainnya. Rasanya hambar dan kalau digigit berasa kenyal-kenyal gitu sih guys. Nah ini adalah kotak kemasannya, berupa kotak makan yang agak tebal, simple, dan direkat dengan stiker Hairbox-nya. Ini santan pedasnya. Kalau ini tadi pesmo. Kasih ini. Pedasnya oke. Lumayan sih rasanya ya. Ini isinya apa nih? Kentang. Gak ngerti juga ini apa ya? Bukan kentang ya? Kayak kenyal-kenyal gitu ya? Ini santan pedas namanya. Tapi gak tahu ini yang kotak-kotaknya apa. Bukan. Ini konteksnya vegan atau? Vegan. Khusus buat vegetarian? Karbo-karbo kan tetap bisa daging. Vegetarian ini ya? Ini kikil. Tapi bukan lah, kalau kikil kan dia pasti makhluk hidup, berkaki. Bukan makhluk hidup, maksudnya berkaki, binatang loh. Apa dong? Ini dari sayur-sayuran. Ini nggak tahu apa ya? Rasanya sih nggak ada. Hambar. Cuma makanya si sausnya itu tajam rasanya. Rasanya ya santan pedas gitu. Pedasnya sih oke. Rada pahit ya? Rada pahit dikit. Mungkin keasinan gak ini? Ini enak. Nih. Kayak saus makannya. Mau enggak? Udah pedes. Udah pedes. Ada pedes-pedesnya. Ini tuh sausnya dikasih tuh. Ini apa nih daging? Artificial daging. Nah kalau dari informasi di Instagramnya, daging sama ikan itu diganti dari bahan campuran sayur, jamur, gitu-gitu. Coba ya, pakai ini. Bau-bau smoke-nya. Enak ya. Ini apa ya? Kayaknya kayak daging, ada kayak slice-slice daging gitu ya. Tapi rasanya mirip-mirip daging. Pintar dia buatnya. Ini yang dikasih apa ya? Oh, ini sayur.
Iya, ada mayonisnya dikit. Si kulitnya ini juga enak ya, nggak terlalu tebal dan nggak berasa tepung, nggak tepungan gitu kan. Enak sih buat sehat. Wow, ini dia. Tadi ini adalah fish burgernya. Paketnya seperti ini. Sudah lengkap. Keren ya. Ininya sih lembut. Ini dikasihnya itu apa ya? Rumput laut ya, Neh? Tuh. Ini rumput laut. Ini ada rumput. Rasanya dari yang hitam ini rasa rumput laut. Itu yang fish burger vegan. Fish burger vegan. Enak. Iya, nggak sama persis sama burger ikan. Cuma ini enak juga. Enak dan sehat, insya Allah. Rasa krenyes-krenyes dari sayurnya ya. Sama rumput laut. Bannya juga habis dipanasin lembut banget. Dan nggak rasa tepung. Rasanya enak. Nah, itu tadi pengalaman santap ala-ala vegannya, guys. Overall, rasanya enak dan insya Allah sehat. Burger dan wrapnya rasanya nggak kalah dari burger daging dan ikan yang asli. Recommended banget nih buat dicoba dan sebagai menu diet untuk nurunin berat badan kamu. Untuk harga, sebenarnya bisa dikategorikan affordable. Rata-rata di kisaran 40-60 ribu per menu. Nah, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Sampai berjumpa kembali di video The Journey berikutnya. Assalamualaikum.